bahkan nanti mungkin kemungkinan di setiap mall bakal ada kamera ya, bakal ada kamera yang menyinar nyelok kita, yang maksud kita gitu misalnya. Itu dalam ukuran saat itu juga orang tua kita di rumah bisa tahu di mana kita berada, bukan melalui satelit, bukan melalui koneksi via apa antena pemancar FM dan sebagainya, tapi langsung dikirimkan dari sinyal server yang ada di mall itu tadi ya. Kira-kira seperti itu, ngerti gak? Itu teknologi terkini yang sedang in ya saudara-saudara sekalian, jadi teman-teman harus mengikuti. Kalau teman-teman masih merasakan bahwa SMS misalnya atau berhubungan langsung dengan telepon itu sangat penting gitu ya, kalian nggak perlu mengurangi CDMA. CDMA itu sistem koneksi melalui bandwidth udara ya, itu udah nggak usah digunakan gitu kan. Tapi kerugiannya teman-teman sekalian bahwa kita nggak mengikuti perkembangan yang mungkin 5 atau 6 tahun perkembangannya sangat melompat gitu ya. Karena saya baru dapat contekan bahwa nanti segala hubungan yang berhubungan dengan digital itu tidak dilakukan melalui prasarana atom. Jadi untuk menginstal sebuah program di masa yang mungkin 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, kita tidak pernah akan membeli sebuah software seperti lagi kita membeli software di Mangga 2, kita membeli disket di warung misalnya, itu udah nggak ada lagi. Karena karena digital itu mengharapkan keadaan-keadaan seperti jarak, waktu dan sebagainya. Semua bisa dilakukan saat itu juga, right now yang real time. Maksud dari real time adalah ketika misalnya mungkin ya teknologi yang wah akan datang di canggih gitu ya, lo mau ketemu teman lo itu udah di depan komputer aja, cukup di depan komputer, kita udah nggak perlu lagi nyari nelfon atau berhubungan dengan apa-apa untuk ketemuan muka, karena udah nggak ada perlunya lagi.